Hai 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 football lovers, ketemu lagi di channel AM Free Kick. Kali ini AM Free Kick akan membahas tentang 4 fakta terbaru Egy Maulana Fikri di Lechia Gdańsk. Waduh, kenapa lagi ya sama Babang Egy? Apa karena masalah kontrak yang akan habis? Ya udah deh, kita simak sampai habis ya dan terus saksikan berita terbaru dari AM Free Kick agar football lovers tak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia sepak bola. Bagaimana nih kabar Egy Maulana Fikri di klub Polandia Lechia Gdańsk? Kompetisi negara itu sudah kembali bergulir di tengah pandemi saat ini. Namun, pemain muda asal Indonesia itu jarang mendapat kesempatan berlaga. Inilah sejumlah fakta terkait Egy dan klubnya. Liga utama Polandia sudah bergulir sejak 30 Mei lalu. Kompetisi sudah memasuki babak playoff, penentuan juara dan degradasi. Di negara itu, 8 tim teratas berhak berebut gelar juara setelah menjalani 2 putaran kompetisi. Sedangkan 8 tim terbawah berkompetisi secara terpisah untuk menghindari degradasi. Lechia Gdańsk berhasil masuk playoff penentuan juara setelah menempati peringkat 8 di babak reguler. Kini babak playoff sudah berjalan 2 laga. Mereka terus menang di babak playoff, yakni 1-0 di kandang Pogoń Szczecin, serta 1-0 saat menjamu Piast Gliwice. Kini Lechia menempati peringkat 5 klasemen babak playoff dengan nilai 49 dari 32 laga. Bagaimana peran Egy? Setelah sempat bermain untuk tim cadangan Lechia Gdańsk 2, ia selalu masuk skuad tim utama setelah kompetisi restart usai jeda karena COVID-19. Namun, ia tak pernah diturunkan. Sejauh ini baru tampil sekali di kompetisi ini, yakni tanggal 28 Juli 2019 lalu saat melawan Wisla Krakow. Kala itu ia tampil sebagai pengganti dan bermain 45 menit. Bagaimana masa depannya di klub Polandia? Menurut data Transfer Market, kontrak pemain 19 tahun itu akan berlangsung hingga 2021. Egy Maulana Fikri menyatakan, saat ini harus bisa mendapatkan posisi dulu di tim utama. Ia ingin fokus untuk mendapatkan tempat di Lechia Gdańsk. Egy belum tahu kedepannya bagaimana, entah ia dipertahankan di Lechia Gdańsk ataukah hijrah ke klub Eropa lainnya. Well done, tadi adalah berita terbaru tentang 4 fakta terbaru Egy Maulana Fikri di Lechia Gdańsk. Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung persepakbolaan Indonesia ya. Oke deh, sampai di sini football lovers dan sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya. Dah. Da.